Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti mana yang telah dijanjikan pada video sebelum ni, hari ini saya akan menerangkan tentang apa itu Dolby Atmos. Tapi sebelum tu, intro dulu, jom. Okey, pada siapa yang tak tahu apa itu Dolby Atmos, okey, di sini ada penerangan dia. Dolby Atmos adalah teknologi bunyi keliling yang diperkenalkan oleh Dolby Laboratories pada tahun 2012. Teknologi bunyi Dolby Atmos ini diwujudkan sebagai penaik tarafan sistem teknologi bunyi yang sedia ada di panggung wayang. Contoh macam Dolby Digital, Dolby Digital Surround X, DTS, DTS HD, SDDS, Dolby Surround 5.1 dan juga 7.1 dan juga Auro 3D dan Auro 3D 11.1. Kini Dolby Atmos turun ke tempat kedua ekoran wujudnya sistem teknologi bunyi keliling terkini, iaitu DTSX yang dilancarkan pada tahun 2016. Akan tetapi Dolby Atmos masih lagi diminati oleh ramai. Fungsi Dolby Atmos ni, kita dapat dengar arah bunyi tu datang, dan bukan tu saja. Apabila kita menonton wayang, kita dapat rasakan seolah-olah kita berada dalam situasi sebenar filem yang dimainkan. Okey, sekarang ni kita akan buat testimoni tentang bagaimana Dolby Atmos ni, dia software dia bekerja lah, ataupun software ni work. Jadi kita dengar betul. Okey, setakat ni itu sahaja tentang apa itu Dolby Atmos, dan saya pun dah tunjuk testimoni dia tadi. Dan kalau anda rasa anda nak download apps atau software ni, anda boleh refer pada video yang sebelum ni. Jadi itu sahaja daripada saya. Kalau ada sebarang cadangan apa atau pertanyaan atau apa-apa saja, boleh ditunjukkan di ruangan komen di bawah. Okey, jumpa lagi.